Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mohon maaf sebelumnya karena suara saya agak serak-serak gimana guys, habis batuk ya. Dan ini masih belum kelar batuknya, masih ya sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah sudah membaik ya, tidak seperti kemarin yang terus-menerus batuk. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Ini giliran requestan kali ini ya, banyak sekali dari channel Indo React Vlog atau channelnya Abang Anton ya. Nah di sini, wah ternyata seperti ini suasana sholat Jumat di Masjid KLCC Malaysia. Oke guys, saya pengen banget istilahnya sholat Jumat di sana ya kan. Kalau saya waktu itu melihat Cak Lonjong yang sholat di Putrajaya, itu sangat-sangat kayak miris banget, bukan miris sih, kayak sedih banget gitu hati gua. Jadi sampai kayak apa ya, wow pengen banget sih, kayak rasanya suasananya tuh enak banget. Nah di sini sekarang ada video daripada Anton guys, yaitu suasana sholat Jumat juga. Allahu Akbar. So saya penasaran sekali guys, langsung saja seperti biasa jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe sebelum menonton video ini lebih lanjut. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Alright. Masjid itu guys. Masjid apa bang? KLCC. Oke, masjid KLCC. Sholat. Lepas sholat kita jalan lagi guys. Wah keren. Oh, airnya. Ini pun ada lampu tak malam? Malam ada lah. Ada ya. Ini kalau malam ada lampu juga ini. Keren. Tuh guys. Kalau kalian Ini suasananya enak banget ya guys. Jadi ya seperti ini ternyata suasana di dataran ataupun sekitar daripada KLCC ya. Allah bersih banget. Mau lihat setan itu guys. Tuh. Hai setan. Oh alah alah alah, alah tak kira setan. Oke bacanya gimana itu ya? Hai setan itu. Oke. Hai setan, kok keren ya. Hai setan. Baru lihat juga aku guys, hai setan. Nah ini pondok. Oh my god, masya Allah viewnya tuh loh guys. Jadi Anton ini memang keren banget sih, sebelum dia nge-vlog gitu di Malaysia, dia udah prepare dulu beli kamera yang mahal gitu kan, supaya viewnya tuh kenceng kayak gini. Maksudnya bagus pemandangannya seperti itu guys. Jadi kencengnya itu ya viewnya 360 derajat guys. Oleh bantuan KLCC. Wow. Banyak cewek-cewek juga sini. Apa bang? Bawa motor ada air gratis. Oh gitu? Itu ya tempatnya ya? Tak, ini ya? Oke, okay. Ini Fikri kemana ya? Kok gak ada ya? Oh ini mungkin pisah mereka. Boleh langsung minum itu? Boleh. Oh, best lah. Setan. 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 Itu setannya wujud guys. Oh, cantik lah guys. Setan wujud. Di belakang KLCC ada taman juga ternyata. Oke. Okay. Iya hijau-hijau ya di sini ya, kita bisa lihat itu biasanya keterangan pohonnya tuh apa biasanya, kalau kayak di sini juga gitu. Taman-taman untuk duduk-duduk. Mantap guys. Di sini penghijauannya masih bagus guys. Wow. Ini pembangunan ya sebelah kiri masih ini ya. Banyak area hijau. Jadi dijaga ini, hijau-hijau dijaga guys. Keren banget sih. Jadi nggak semua di bangun jadi apa gitu, jadi gedung gitu. Di sana kayaknya berburu nggak boleh ya guys ya. Kalau kita lihat di perkotaan-perkotaan sekarang banyak ya istilahnya burung-burung dan lain sebagainya, itu hewan-hewan udah pada punah gitu guys, pindah mereka. Masih ada area hijau banget guys. Sih. Mantap. Sini taman-taman. Di sini kalau di perkotaan dilarang untuk berburu guys, sama juga istilahnya ada agak ke pinggir dikit juga.
sepanjang tidak jalan diperbolehkan untuk berburu ya. Tempat-tempat Genting kemarin tertentu. Guys, Genting Island tuh kanan kiri itu hutan tuh masih dijaga, dirawat itu hutannya. Masya Allah. Gak boleh di rusak, padahal itu dekat dengan kota loh sebenarnya. Betul. Kalau apa ya, kalau perbandingannya Jakarta gitu kan, ya paling itu Bekasi, Bogor gitu. Oke. Cuma hutannya masih banyak, gila. Emang dijaga itu. Betul sih. Untuk melestarikan alam ya, jadi jangan dirusak juga lah. Biar segar. Oh benar guys. Udaranya. Nah, ini bisa minum guys, minum air, minum air. Oh itu air air kerannya ya. Oh. Langsung minum. Langsung bisa minum. Oke. Okay. Iya. Nanti banyak guys, sih udah pulangnya kita minum. Kayak di Arab Saudi juga kayak gitu. Nah tempat bermain tuh anak-anak. Mantap sih. Nah, di masjid KL. Tamannya enak banget ya. Oh, masjid KL sini agak jauh dari Twin Tower ya. Twin Tower. Ini mau dibangun lagi gitu. Bangun apa nih? Apartemen juga mungkin atau pejabat mungkin. Mantap sih. Masjidnya. Oh itu masjidnya guys. Sudah mulai berarti. Mantap. Dikira lagi sholat. Oke. Masya Allah. Seronoknya ketika sholat Jumat adalah mendengarkan daripada khotib ya. Jadi khutbah daripada Jumat itu saya sangat senang sekali apabila ada ustadznya yang tidak lemes ya guys. Karena kalau ustadznya kurang lantang, lemes, kitanya jadi ngantuk. Jadi saya suka sekali dengan ustadz-ustadz yang memang Masya Allah ya, jiwa daripada istilahnya dakwahnya itu suaranya lantang, bagus penjelasannya, itu keren banget. Bikin kita gak ngantuk. Penyikian guys. Oke. Kita minum. Udah selesai sholatnya guys. Ternyata begitu suasananya ya. Minum guys. Tapi tak ada botol ya. Langsung minum lah. Oke. Satu lah kemegangnya. Kita minum dulu guys. Saya pertama kali di Arab Saudi gitu guys, itu memang kayak aduh gimana gitu minumnya ini gitu kan. Tapi setelah terbiasa enak banget. Jadi kalau kita haus tuh minum. Ada juga kan di Bir Ali ya kan. Waktu saya vlog di Makkah itu juga ada teman-teman. Segar. Happy cream minum. Oh itu Fikri. Oh alah lah pakai. Kopiah dia, pakai topi dia guys, pakai kopiah guys, Masya Allah ya. Hahaha, kita minum guys, minum ya, air ini. Iya, iya, iya. Atas lagi mulutnya, jangan kasih tuh. Jauh lagi mulutnya, jauh lagi, atas lagi ya. Pertama kali guys. Minum langsung dari kran. Jangan deket-deket, agak ke atas sih. Oke guys, kita nih mau jalan lagi ke, ada tempat teman ya. Nanti kalian lihat sendiri ke tempat siapa ya. Masih di KLCC, okay. Habis sholat di masjid KLCC tadi guys. Mantap. Oke, ikutin terus guys ya. Kita naik LRT lagi, mumpung masih gratis. Naik LRT guys. Nah itu ya. Keren banget. Itunya apa? Air mancur nih. Sudah, sudah naik KLCC tadi. Enggak naik sih dia bawahnya. Oh dia itu ke tempat ini guys, yang apa? Ada air mancurnya ini lewatnya berarti. Terus ya. Naik guys. Wow, dekat banget jadinya, keren guys. Ini aduh, ya. Jadi pengen. Kalau malam ada lampunya guys. Wow, mantap. Mantap jiwa ini guys. Ada mana nih? Jalan Majuria. Kokompri Studio. Halo guys, kita sudah di depan tempatnya Mr. Kokom, kita mau ke atas guys. Oh, Kokompri Mr. Kokom. Masya Allah. Nah, oh iya Kokombi Studio, betul-betul Mr. Kokom 11-2. Wow. Serono lah mereka. Crunchies. Oh ini mereknya siapa ya? Asik, Crunchies. Eh saya nak coba lah Crunchies tuh. Eh pasti sedap lah. Mana nih ya?
Lagi lah. Dua kan? Dua. Okay. Oh, dia studio memang dekat situ, guys. Mungkin dekat apartemen ke dekat apa ni, guys? Adalah ni lah. Okay. Ini? Oh, di sini ternyata. Serius. Dah gak datang lagi. Hei, Pik, sini, Pik. Gak enak aku sendirian. Pik. Oke, melihat kalian ini ketemu Mr. Kokom itu, saya ngefans banget sama beliau, guys, Mr. Kokom. Makasih. Oh, waalaikumsalam. Bang Bro. Masya Allah. Boleh video gak? Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh kan? Boleh, boleh. Wow. Kabar? Baik. Allah. Eh, serono guys, serono lah ni. Allah. Tak apa-apa. Boleh jumpa. Tak apa-apa. Aduh, akhirnya ketemu juga bang. Bersambung ya Allah. Berarti vlog selanjutnya nih guys. Alright guys, ya, udah selesai videonya. So itulah tadi guys, ya Allah, suasana di sana sholat Jumat, masya Allah, sangat-sangat menyenangkan sekali ya bagi mereka, istilahnya Anton dan Fikri bisa ya menikmati sholat Jumat di sana. Allahu Akbar, sangat-sangat serono. Dan yang terakhir yang bikin iri juga guys ya, bikin saya juga menangis itu karena berjumpa dengan Mr. Kokom guys. Aduh, kita penasaran istilahnya video vlog Anton yang selanjutnya ini pasal dengan Mr. Koko ini gimana, kita akan tengok juga nanti lah. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Aduh, tanpa henti-henti lah requestan daripada kawan-kawan sekalian ya, dekat Instagram, dekat mana-mana ya, dekat kolom komentar juga lah, penuh sangat lah. Terima kasih banyak-banyak buat teman-teman semua yang sudah request, yang sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang terpenting adalah jangan meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja ya, dua kali. Dua kali sengaja, maka Allahu Akbar. Sudah tahu sendiri ya teman-teman sekalian, kalau kita meninggalkan sholat Jumat dua kali, kita termasuk orang yang apa, seperti itu. Nah, terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tekun beribadah dan jangan lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.